balik ang mobil. Sepertinya bukan hanya dari pasar, dari masyarakat-masyarakat luar kadang sengaja buang sampah ke sini, ngangkut dan motor langsung lempar gitu. Buangnya sembarangan? Iya, buangnya sembarangan. Petugas kebersihan sendiri aktif atau seperti apa untuk ini, untuk membersihkan? Untuk membersihkan ya lumayan aktif. Tiap hari ya? Tiap hari diangkut, kalau di sekitaran pasar dibersihkan. Oh, pasti diangkut, pasti iya, dibersihkan ya? Iya. Hanya saja masyarakat ini ya yang kurang tertib ya? Iya. Harapan kita sendiri ke depan seperti apa? Semoga sampah-sampah ini lebih bersih lagi, lebih giat lagi diangkut gitu kan. Biar kelihatan indah lah Pasar Saka Selabung. Ini menanggapi banyak keluhan masyarakat bahwa di Pasar Selabung sampah sudah berserakan di mana-mana. Jadi kami mengadakan aksi gotong royong dari Dinas Penduduk Selatan. Tujuannya supaya lingkungan di sini bersih, dan harapan kami pada seluruh pedagang dan masyarakat sekitar sini agar jangan sampah sembarangan. Tolonglah sampah tempatnya, karena sampah yang Pasar Selabung ini bukan melulu dari produk pasar, namun banyak juga istilahnya masyarakat dari luar pasar membuang sampah di Pasar Saka Selabung. Ini kami menghimbau kepada Pak Camat, Pak Lurah, boleh sama untuk mensosialisasi kepada masyarakat. Artinya buanglah sampah di depan rumah masing-masing, ditaruh di tempatnya seperti kantong kresek ataupun karung plastik ataupun kotak sampah. Nanti kami, tim kami mengangkutnya ke TPA. Itu harapan kami, sehingga Papua Selatan, Morodua khususnya dapat bersih seperti yang kita harapkan bersama.